Pelaksanaan pembangunan harus direncanakan mulai dari bawah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Desi Dasmania Romas, saat mewakili PJS Gubernur Lampung menghadiri Musrenbang tingkat Kabupaten Lampung Utara di Aula Tapi Setdakap setempat pada hari Rabu 28 Maret 2018. Yang sangat strategisnya dan prioritas dan Lampung Utara. Jadi di wadah KPD ini nantinya menjadi satu kesatuan dalam pembangunan yang berkesinambungan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tanggapan kita dengan adanya Musrenbang. Oh ya, jadi Musrenbang ini sebetulnya intinya adalah kita ingin mendapatkan masukan-masukan yang dimulai dari bawah. Fajar Nofrita melaporkan untuk Lampos TV.